Bulet, bulet, bulet. Kayaknya angel ya. Bingung kesetaraan bingung sih bingung kok bisa gitu kan yang kita tahu kalau misalnya gereja Katolik Roma itu masih menganut patriarki yang mana kayak ya hierarki gereja itu kan ya uskup sampai diakon itu kan laki-laki gitu kok bisa ada yang perempuan gitu. Setaraan gendernya ini sih diangkat sih, soalnya kan menjadi pastor wanita itu kan kayaknya tidak mungkin juga. Di satu sisi mengingat tradisi gereja Katolik pokoknya pemimpin gereja itu harus cowok, tapi di satu sisi ya mendukung emansipasi wanita. Wanita kan juga harusnya bisa masuk dalam peran apapun yang laki bisa, cowok juga harus bisa. Biasanya kan pastor itu kan cowok. Ya, mungkin bisa ada yang cewek ya. Tidak setuju. Tidak setuju. Karena pastor atau pemimpin gereja itu yang menurut saya tahu itu semuanya, hampir semuanya itu laki-laki. Ya enggak hampir sih, hampir ya semua. Untuk sekarang tidak setuju dulu. Karena masih mengikuti tradisi gereja. Kalau harus cowok? Tidak setuju. Pastor itu ya cowok. Ya sudah kayaknya sudah berapa tahap atau berpuluhan-puluhan tahun ya yang menjadi pastor itu cowok. Kalau misalnya ingin membiara perempuan ingin membiara, sepertinya mungkin lebih cocok menjadi suster. Nggak setuju. Sebentar. Ini kan kayak kasus LGBT juga nggak sih? Kita menentang perilakunya, tapi kita tidak menentang keberadaannya gitu. Jadi mungkin dia bisa diperingati dan tidak boleh seperti itu, tapi kita nggak bisa menentang dia hidup di dunia gitu loh. Ada benarnya, ada salahnya juga. Karena tidak sesuai tradisi gereja. Hanya pria yang sudah dibaptis yang bisa mendapat tahbisan secara sah. Bulet, bulet, bulet. Kayaknya angel ya.